Iblis Azazil itu membangun istana di atas segitiga Bermuda, satu area lepas pantai di Samudra Atlantik yang menghubungkan tiga titik, Puerto Rico, Florida, dan Bermuda. Florida artinya tanah Tuhan. Bermuda, wilayah inilah yang menjadi misteri. Apapun yang lewat, kapal laut, kapal selam, kapal terbang, hilang tanpa jejak. Disitulah iblis membangun singgasananya, 2/3 di bawah permukaan air laut, 1/3 di atas permukaan laut. Samiri pengembaraannya sampai ke sana. Sampailah dia di segitiga Bermuda. Pengikutnya pingsan selama 40 hari 40 malam. Dan selama 40 hari 40 malam, Dajjal berada di istana iblis di segitiga Bermuda. Di saat pertemuan pertama, iblis mengatakan, Samiri, kemari Sam, kadihe Sam. Sam itu Samiri. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata Paman Sam? Amerika. Jadi Amerika adalah negara bentukan Dajjal. Percaya tidak? Mulai dari set plan penologinya, tata kotanya, mulai nama-nama kotanya, mulai dari sok kesombongannya, mulai dia mengaku polisi dunia, mulai dari veto Amerika. Kenapa Amerika ditakuti dunia? Bukan Amerikanya, tapi words behind American. Maka jika Dajjal mengatakan sesuatu untuk kepentingan Israel, wajar. Amerika dan Israel sama, dua-duanya adalah hambanya Dajjal. Dua bangsa penyembah Dajjal. Inilah musuh kita yang akan kita hadapi di saat Dajjal fitnahnya muncul.